أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan kemarin tentang Abu Abdullah Zarful Zaman, apa contoh yang sudah dibuat. Mulai dari syukran, nimtu lailatan tayyib, inda adnan qara'tu. Kenapa masalah pagi-pagi dibaca? Hah? Karatul majalata khudwatan, kurang kerjaan Nabi. Ya. Nah, apa makna khudwah? Waktu? Waktu fajar sampai terbitnya matahari. Nah, situ enggak cocok untuk baca-baca, baca Quran. Ya. Maka tidak nambah-nambah macam majalah. Indah Talha. Apa? Nah, kalau intaha, tidak bisa intaha itu aku selesai. Dia tidak butuh, tidak butuh maf'ul. Intahaitu mi'darsi, butuh min, kasih min. Dia butuh bantuan huruf jar. Intahaitu minan darsi bukrotan. Taib, aku selesai dari pelajaran di pagi hari. Apa makna bukroh? Pagi sampai apa kemarin batasan bukroh? Nah, waktu awal siang, awal nahar, pagi-pagi. Abdul Hafidz. Qara'atul Qur'ana fi sabahi. Mana dzarful zamannya? Itu enggak ada yang mansub. Qara'atul Qur'ana fi sabahi. Sabahan. Qara'atul Qur'ana sabahan. Naam. Terus ya, Badri. Akaltu ar-raghifa saharan. Walaupun tidak puasa. Ya. Baik, indah. Hamzah. Saufa yusafiru man? Saufa yusafiru Muhammadun ghadan, insyaallah. Baik. Ngusir atau gimana maksudnya? Hah? Baik. Ayah-ayah. Qara'atul Qur'ana saharan. Taib. Bas. Naam. Mujahid. Qataltul kafira. Abadan. Amadan. Berarti kalau mereka kasih duit kamu enggak diperangi. Cuman sampai waktu, walaupun lama, tapi ada akhirnya. Hah?
lain. Zahabtu kok fi? Zahabtu ila. Zahabtu ila al-masjidi sabahan. Baik, hadir. Shallaitu al-isya'a 'atamatan. Baik. Apa makna 'atamah? Sepertiga malam yang awal. Nah, Hamzah sudah bisa belum? Hanif? Coba. Akal tudri kah? Sobahan. Baik. Kita makan ayah. Baik, bapak. Yang penting bukan apa? Bukan makhluk pemangsa yang lain. Sumtu yaumal itnain. Kemarin sudah kayak contoh itu. Yang lain. Selain yang ditentangkan kemarin. Zahabtu ila al-fasli bukuratan. Baik. Ada. Salaitu al-asra masa'an. Baik. Ini darabtu Zaidan Hainan. Baik. Maksudmu gimana maksudnya? Yang diinginkan dengan ungkapan itu apa? Darastu fil ma'hadi hinan. Ya, aku belajar di pondok beberapa waktu. Baik. Kalau darastu Zaid dan hinan ngasih anu pukuli terus. Nah, capek. Hendak. Ilhan. Kullul insani makhlukun abadan. Maksudnya gimana? Yang anda maksudkan setiap manusia ada makhluk selama-lamanya. Ini tidak bahas. Maknanya tarkibnya. Tarkib lah bahas. Tarkibnya. Cuman maknanya. Maknanya tidak sesuai. Nah. Baik. La usafihu al-kafirati abadan. La usafihul kafirati abadan. Aku tidak akan salaman dengan wanita-wanita kafir selama-lamanya. Tayyib. Yang lainnya apa coba? Sama Muhammadun hayinan. Nah, setelah itu tidak pernah puasa lagi. Aman. Hah? Terus. Hah? Berikutnya. Buror. Salaitum duha gudwatan. Tayyib. Apa Muhammad?
Qiraatul Kitabah. Gimana pakai fi'il madhi tapi ghadan? Kalau pakai ghadan itu harus pakai fi'il mudhari'. Aqra'ul, sa'aqra'ul kitabah ghadan. Besoknya ditanya lagi, kenapa belum baca? Sa'aqra'ul kitabah ghadan. Kapan enggak baca-baca kitab? Ya. Baik. Kayak penjual itu hari ini, bayar besok gratis. Nah, setiap datang bayar terus karena gratisnya besok. Al-an lil'ab ghadan lil-qira'ah. La'ibna kurratal qadami masa'an. Baik, labas. Tapi contoh menunjukkan pembuatnya. Baik. Badah. Akal tutup. Tamrah saharan. Nah. Rehan. Sudah, qira'atul Qur'ana sabahan, sudah. Nah, contohnya tidak sebagus. Tidak sebagus orangnya. Nimtu cocok orang. Lihat. Coba. Nimtu fil masjidi sabahan, ya. Ah, yang lain apa coba? Hah? La takum fihi abadan. Fihi kemana? Fihi fil masjidid dirar. Baik. Ayat la takum fihi abadan. Naam. Ah, Faiz sudah sembuh. Langsung sembuh, dapat izin langsung sembuh. Nah, motus ini, baik, sakitnya. Nah, sakit sebulan tak kemarin? Baik, nah, pakai sakitmu coba bikin contoh. Hah? Sa'adhab ilal Semarang Gudan. Baik, Bapak. Insyaallah tapi. Enggak insyaallah bisa-bisa enggak jadi pergi. Ah, Zaki. Apa pilih? Pakai yang mudah, yang sulit, yang aku telah menyetorkan bacaan Al-Quranku pagi hari. Coba dengar dia. Pakai apa? Pakai fi'il. Kalau masdarnya tasnya berarti fi'ilnya apa? Sam'a yusammi'u tasmi'an berarti. Aku telah memperdengarkan Al-Qur'anku pagi hari. Berarti sam'atul Qur'ana sabahan. Nah, afif. Hmm?
Sa'aktubu Risalatan Al-Wadad. Tayyib. InsyaAllah dah. Hah? InsyaAllah. InsyaAllah. Nah, setiap ungkapan yang menunjukkan makna mustaqbal secara syar'i harus pakai insyaAllah. Tayyib, itu dharful zaman. Sekarang kita masuk pada dharful makan. Atau sebelumnya dharful zaman terbagi menjadi berapa? Dharful zaman terbagi menjadi berapa? Indak ya Hanafi. Dua, yaitu mukhtas dan mubham. Tayyib. Dari dari contoh-contoh yang dibawakan, mana yang termasuk mubham? Mana yang termasuk mubham mujahid? Hinan. Terus ditambahkan contoh lain apa? Hamzah. Zamanan. Terus lahzatan. Taib dan seterusnya. Yang menunjukkan naam zaman tapi rentang waktunya tidak ada batasan tertentu. Akhwan tidak tahu berapa. Lahzah. Naam misalnya. Sejenak. Lahzah ini naam. Sebenarnya menunjukkan waktu yang singkat, teman. Macam-macam orang singkatnya. Baik, sekarang kita masuk pada dharful makan. Baik, perhatikan perkataan Ibn Ajurum rahimahullah. Naam. Dharful makan huwal ismul mansub. Wa ismul makanil mansubu bitandiri fi. Yang dimaksud dengan dharful makan adalah isim makan. Isim yang menunjukkan tempat. Kata yang menunjukkan apa? Tempat. Yang dinasabkan dengan ditetapkan adanya makna fi padanya. Baik, seperti kemarin pada ismul zaman. Yang mansub dengan takdir makna fi al-yauma, maksudnya fil yaum, pada enam hari, pada suatu hari, pada pagi hari, ghudwatan, bukuratan, sabahan, duhan. Juga masuk akhwan seperti zuhran, asran, isya'an, ini juga enam dharfu az-zaman. Sehingga banyak sekali dharfu zaman yang belum disebutkan. Nah, demikian pula pada dharful makan dikatakan di sini nama atau kata yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan ditetapkan makna fi padanya. Saya perhatikan contoh-contoh yang dibawakan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Naam. Yang pertama al-yawma nahu amama wa khalfa wa quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hiza'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma ashbaha dhalik. Tayyib. Itu contoh-contoh yang dibawakan oleh Ibn Ajurum rahimahullah. Naam. Yang dari dharful zaman yang jumlahnya banyak pada disebut dharful zaman terus dharful makan sekarang. Dharful makan yang ada pun banyak. Nah, cuman sebagian saja yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum di sini. Secara umum terbagi menjadi dua, mukhtas wa ghairu mukhtas. Nah, kalau kemarin mukhtas dan mubham untuk dharful zaman, kalau sekarang akhwan untuk dharful makan terbagi jadi dua, al-mukhtas wa ghairul mukhtas. Al-mukhtas ma yadullu ala makanin mahdud. Naam. Jadi dharful makan
Maka yang muhtas yang dikhususkan berarti apa? Dia menunjukkan tempat yang apa? Yang telah ditetapkan. Yadullu ala makanin mahdud. Seperti misalnya ad-dar dalam rumah, al-masjid. Tayyib. Dan juga ghairul muhtas. Tayyib. Al-masjid. Kemudian enam al-madrasah dan seterusnya yang apa? Tempatnya sudah jelas. Tempatnya jelas. Misalnya enam dakhaltu al-masjidah. Dakhaltu al-masjidah. Ini contoh. Maka perhatikan al-masjidah ini apa? Darfu? Darfu? Al-makan. Nah, dakhaltu al-masjidah. Al-masjidah darful makan mansubun ala darfiyah. Naam. Al-makaniyah wa alamatu nasbihi fathah. Aku masuk ke dalam masjid. Berarti ada makna fi. Naam dakhaltu naam al-masjid. Baik. Itu naam mukhtas. Dan untuk yang mukhtas sebagai faedah akhwan hanya ada fi'il-fi'il khusus. Fi'il-fi'il khusus yang bisa apa? Bisa masuk pada apa? Pada dzarf makan yang mukhtas. Ada lima akhwan. Ada lima fi'il yang menasabkan na'am dzarful makan al-mukhtas. Na'am. Ini dicatat. Bagus untuk ditambahkan. Naam. Al-af'al allati tansibu al-muhtas min al-dharaf. Yang pertama tadi apa? Dakhaltu. Yang kedua nazaltu. Tiga sakantu. Empat zahabtu. Kelima tawajjahtu. Nah ini, jadi untuk al-muhtas ini fi'ilnya khusus ya, fi'ilnya khusus untuk apa? Bisa menasabkan nama dzarf makan yang muhtas, yang khusus sebagai apa? Dzarf. Adapun yang lainnya, kawan, yang lainnya tidak. Nah, baik, misalnya bana itu al-masjidah. Ini enggak jadi apa? Enggak jadi dzarf, tapi jadi apa? Syukran. Maf'ulun bi. Nah, baik. Darastu al-madrasah. Enggak bisa, enggak? Enggak bisa. Harus bantuan apa? Bantuan fi, ya kan? Darastu fil madrasati. Tapi kalau fi'il-fi'il yang lima ini dakhaltu, nazaltu, sakantu, dahartu, tawajjahtu, maka semuanya langsung bisa. Dakhaltul masjidah, dakhaltul baita, dakhaltul dara. Maka dara, masjidah, dan seterusnya dirob sebagai apa? Masjidah? Dharful makan. Jangan
terkecoh dengan apa pembahasan maf'ulun bih. Karena lebih ditekankan di situ makna dharah. Aku masuk ke masjid. Aku turun, nazaltu suqa. Nazaltu suqa. Maksudnya nazaltu fi fisuq. Aku turun di pasar. Nah, tapi langsung boleh nazaltu as-suqa. Berarti suqa maf'ulun bih atau dharful makan indak tarik. Darful makan. Maka ini faedah di hafal. Lima fi'il yang menasabkan na'am darab makan yang muhtas. Takhaltu, nazaltu, sakantu, dahabtu, tawajjahtu. Taib. Kemudian yang ghairul muhtas na'am yaitu ma la yadullu ala makanin mahdud. Pengertiannya ma la yadullu ala makanin mahdud, yaitu dzaraf yang tidak menunjukkan tempat yang telah ditetapkan, tempat tertentu tidak ada. Nah itulah contoh-contoh dzaraf yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Nah, dinamakan ghairul muhtas juga penamaannya al-mubham, sama ya kawan. Seperti pembahasan dzarfuz zaman berarti. Ghairul muhtas penamaan yang lain al-mubham. Kemudian perhatikan yang mubham, inilah yang pembahasan dzarful makan kan, seperti amama. Nah, jelas itu amamal mudarrisi. Maka amama berarti apa? Dzarful makan. Dzarful makan mansubun ala dzarfiyah. Demikian pula contoh-contoh lain yang dibawakan di sini. Amama bermakna apa? Di depan. Khalfa di belakang. Qudama. Qudama apa? Talha. Dilihat di matanya. Qudama. Di depan juga, di hadapan. Fauqa. Wara'a. Wara'a apa maknanya? Ubadah. Di belakang. Fauqa. Maknanya apa Muhammad Najah? Di atas. Tahta. Apa maknanya? Di bawah. Baik. Inda. Apa maknanya? Di sisi. Nam wa ma'a. Ma'a. Bersama. Baik. Iza'a apa Badri? Iza'a, hiza'a. Menunjukkan apa? Dekat, nam. Taib. Di samping atau bersejajar. Taib. Kalau tilqa'a di hadapan. Huna di sini, sama di sana. Sama itu dengan fathah ikhwan, beda dengan summa. Summa itu yang di sana. Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan yang semisalnya ini semuanya dzarfu al-makan al-muhtas atau mubham inda Abdul Hafid yang ghairul muhtas. Istilahnya apa juga? Al-mubham. Al-mubham. Taib. Kemudian tanbih. Nah, untuk dzarful makan, ikhwan,
yang mat-mat. Ya ini tok. Sedangkan ini tadi fi'il-fi'il khusus yang menasabkan langsung ikhwan. Menasabkan langsung apa? Dharful makan yang apa? Mukhtas. Itu i'rabnya. Nah, diralat tadi. I'rabnya ikhwan seperti misalnya nazaltul baita. Pendapat yang rajih al-baita nama apa? Mansub mansubun bin naz'il khafid. Itu nanti. Sekarang enggak. Biar enggak bingung. Cuman tanbih saja. Bin naz'il khafid. Dia dinasamkan dengan dicabutnya na'am huruf yang menjarkan. Nazaltu fil baiti asalnya. Dakhaltu fil baiti. Sakantu fil baiti. Jadi dia mansubnya bukan sebagai dharf. Nah, bukan karena dharfiyah. Tapi mansubnya dikarenakan huruf jarnya dicabut. Baik. Jadi untuk dharful makan yang dinasabkan karena dharfiyah adalah apa? Adalah dharful makan ghairul muhtas atau mubham. Adapun yang muhtas nasabnya ikhwan bin naz'il khafid dengan dicabutnya nam apa huruf jar, sehingga karena huruf jarnya dicabut maka dia dinasabkan. Baik. Nah ini selesai kita akhwan dari dharful makan dan dharful zaman. Yang kedua-duanya diistilahkan dengan satu istilah yaitu maf'ulun fi. Nah perhatikan ini dharfu al-makan tanbah apa? Dharfu az-zaman sama dengan maf'ulun fi. Jadi maf'ulun fi ini meliputi dua hal tadi. Maf'ulun fi meliputi dharful zaman dan dharful al-makan. Maf'ulun fihi. Jadi kita telah mempelajari beberapa maf'ul. Yang pertama apa? Maf'ulun fihi. Yang kedua maf'ul mutlak. Kemudian yang ketiga maf'ulun fihi. Nah, kenapa maf'ul dinamakan maf'ul mutlak? Karena tidak ada embel-embel apa-apa. Maka dinamakan maf'ul mutlak. Maksudnya maf'ul ta'ak. Itu maf'ul ta'ak. Karena tidak ada huruf jar fihi atau bihi atau li ajlih atau ma'ah. Ya. Makanya dinamakan maf'ul mutlak. Nah, sekarang maf'ulun fihi ada dua. Apa itu Abdullah? Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Terdiri dari dua apa? Dharful zaman dan dharful makan. Dharful makan ada berapa jenis? Hanif. Dua yaitu mukhtas dan mubham. Itu biar sama aja mudah. Mukhtas dan mubham. Mubham sama dengan ghairul mukhtas. Taib. Mana yang dinasabkan ala dharfiyah? Hamzah. Kira-kira. Yang dinasabkan ala dharfiyah sebagai dharf. Yang mana? Yang mubham, ya, amama, hidha, itu semuanya apa? Mubham, karena apa? Depan. Nah, depan ini harus ada yang memperjelas. Berbeda dengan yang mukhtas. Yang merupakan tempat memang yang dibuat manusia. Masjid, rumah, madrasah, hotel, terserah. Yang mukhtas ini, nah, apabila mansub, ikhwan, bila mansub, menunjukkan tempat, maka dia mansub bin naz'il khafid oleh apa? Fi'il-fi'il yang khusus. Lima tadi. Dakhaltu, nazaltu, sakantu, dhahabtu. Naam. Tayyib. Kemudian tawajjahtu. Tawajjahtu al-baital haram. Misalnya, tawajjahtu Makkah. Berarti apa? Makkata. Makkata apa? Ismun mansubun bin naz'il khafid.
Alamatun nasbihi fathah. Kalau dimunculkan, munculkan nam, huruf zatnya berarti tawajjah tu ila Makkah. Paham? Ini diingat-ingat faedah yang dharful al-makan al-muhtas. Jadi dia nam diingat sekali lagi tidak mansub ala dharfiyah, tapi mansubnya binaz'il khafid. Nak tahu bahasa subhanallah alhamdulillah syadallah ini.